Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas tentang update terbaru dari kolaborasi PUBG x Boboiboy yang akan hadir mendatang. Kalau begitu, simak saja video berikut. PUBG merupakan game Battle Royale pertama yang ada. Dari kehadiran di PC, kini tersedia di Play Store. Memang PUBG ini sering berkolaborasi dengan hal yang viral, di mana event Oktober mendatang akan ada kolaborasi dengan Boboiboy. Di mana ini merupakan kali pertama Boboiboy berkolaborasi dengan game Android. Nah, dari trailernya menampilkan apa saja yang akan terjadi di kolaborasi tersebut. Di mana untuk trailernya dibuat oleh pihak Monster sendiri, kata Nizam Abdul Razak, yang memang sempat muncul juga di MonsterCon kemarin, yang dibahas perilisannya juga menampilkan karakter baru. Nah, dari trailernya sendiri, terdapat meda logo Elemental yang tersebar di berbagai tempat. Jika dikumpulkan, akan mendapatkan item-item tertentu, di mana terdapat 7 logo kuasa Elemental, diantaranya ada Gempa, Lintar, Taufan, Blaze, Ice, Duri, dan Solar. Mapnya sendiri yaitu Livik, yang memang memiliki 4 iklim yang berbeda, sama seperti Elemental Boboiboy. Untuk itemnya sendiri terdiri dari semprotan graffiti atau spray yang berlogo Boboiboy. Lalu helmet yang bermotif Boboiboy di trailer tersebut diperlihatkan dari logonya yang didapat. Juga ada ransel yang bermotif Boboiboy dan juga ada boneka Boboiboy. Nah, sepintas ketika logo tersebut didapatkan, sepertinya ransel tersebut menjadi meningkat wujudnya. Nah, untuk parasutnya sendiri juga bermotif Boboiboy dengan logo khasnya, dipakai dengan karakter baru tersebut saat terjun. Lalu juga ada senjata panci yang bermotif Boboiboy, di mana senjata tersebut merupakan khas dari PUBG, yang memang belum tahu pasti item-item tersebut untuk didapatkannya apakah didapatkan secara berbayar atau cuma-cuma. Lanjut kita ke karakter baru tersebut, ada skin Elemental dan Shadow, di mana skin tersebut diambil dari karakter Boboiboy dan Fang, yang kalau kita lihat seperti saat mereka dewasa nanti rupanya. Untuk skin Elemental ini memang rupanya seperti Amato yang memang merupakan ayah Boboiboy. Lalu untuk pakaiannya sendiri seperti jaket lebih seperti Boboiboy kecil yang memiliki hoodie. Untuk bagian wajahnya sendiri terdapat masker besi yang menutupi bagian mulut. Lalu ada skin Shadow sendiri mirip sekali dengan pakaian Fang yang ada di Boboiboy Galaxy. Dan untuk wajahnya sendiri mirip sekali dengan Fang. Ia juga memakai masker berwarna ungu sama seperti skin Elemental. Di trailer tersebut, nampak kedua karakter saling bersaing untuk mendapatkan logo kuasa Elemental. Nah, kabarnya skin tersebut akan hadir pada tahun 2023. Tetapi untuk regionnya sendiri akan dirilis di berbagai negara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Taiwan, dan Hong Kong. Jadi, ini merupakan pertama kali event kolaborasi Malaysia yang diadakan di negara ASEAN. Kita tunggu saja event PUBG Mobile ini seperti apa nantinya di 10 Oktober mendatang. Jadi, itu tadi mengenai pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye!